Hari ini satu lagi peristiwa penting terukir dalam lipatan sejarah negeri Sabah. Permuafakatan parti-parti politik melahirkan sebuah wadah baharu dan jajaran politik lokal yang kita namakan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Berbeza dengan pembentukan gabungan parti-parti politik lain di Sabah sebelum ini, GRS bermula dengan mandat rakyat sebelum didaftarkan secara rasmi. Pada pilihan raya negeri ke-16, parti-parti politik dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah telah membentuk kerjasama dan alhamdulillah kita mendapat kepercayaan rakyat yang membawa kepada pembentukan kerajaan negeri yang dikenali sebagai Kerajaan GRS Barisan Nasional pada hari ini. GRS adalah sebuah jajaran politik lokal yang menjadi formula tempatan dalam mewujudkan permuafakatan rakyat bagi mendepani landscape baharu politik negara. Atas hakikat itu, kita akan meneruskan komitmen melaksanakan agenda Sayangi Sabah, Sabah First yang termaktub dalam aku janji GRS yang telah kita tawarkan sebagai manifesto PRN ke-16 yang lalu. Dengan penubuhan GRS sebagai entiti politik rasmi, pelaksanaan agenda Sayangi Sabah, Sabah First akan ditambah nilai melalui 4 teras perjuangan GRS yang meliputi: pertama, Sabah First, iaitu Sabah diutamakan; kedua, Sabah Forward atau Sabah melangkah ke hadapan; ketiga, Sabah Prosper, memaknai Sabah maju jaya; dan keempat, Sabah United, yakni Sabah yang bersatu. Marilah kita bangkit, marilah kita rapatkan gabungan, marilah kita bersatu, mari kita utamakan Sabah, mari melangkah ke hadapan, mari bina Sabah yang lebih maju dan berjaya.